La ilaha illallah wa la na'budu illahiyahu mukhlishina lahu dinna walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illahiyahu mukhlishina lahu dinna walau karihal kafiruna. Bisari ada nurul a'la fa ya habba dabadra bi zagali mayusla bi saril rabbil inqad banda nurul a'la wa ya habba dabadra bi zagali mayusla. La ilaha illallah wa la na'budu illahiyahu mukhlishina lahu dinna walau karihal kafiruna. Anna rasbihil aqwa sarqa wa maghriba wa alu kama walu lahum marhaban a'la. Anna rasbihi al-aqwa sarqa wa maghriba wa alu sama khalu lahum marhaban a'la. La ilaha illallah wa la na'budu illahiyahu mukhlishina lahu dinna walau karihal kafiruna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala jila nabi ba'da. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berjumpa lagi pada hari ini buat para sahabat sedulurku semuanya. Monggo yang sudah hadir, monggo di-share-share lagi di setiap seluruh sosial media kalian semuanya. Jangan lupa juga yang belum di-like, di-like, yang belum di-share, di-share, dan yang belum di-komen, di-komen. Coba dicek dulu suara dan video apakah sudah bagus ataukah sudah dapat kalian nikmati, coba di komen dulu. Kalau sudah bagus silakan di komen, kalau belum ya di komen juga. Salam hormat dan salam santunku sayangku untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mas Karyo. Salam hormat dan salam sayangku juga untuk para master dan bakter dimanapun anda berada. Dan juga salam cintaku love-love buat para sahabat-sahabat subscriber channel Al Asna Bandit PSS. Oke buat para sahabat semua yang sudah hadir, jangan lupa yang belum di subscribe silakan kalian subscribe. Yang belum di share, ayo monggo di share, ramekan terus ramekan. Subscribe jangan lupa ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Baik, tadi yang mana saya telah diamanakan oleh guru untuk menghabisi salah satu prajurit-prajurit kalung merah, alhamdulillah dapat kita selesaikan. Tinggal yang mana
para saudara kita yang ditawan oleh mereka. Dan juga Master Jim yang berjanji pulang ke Padepokan, pada saat ini saya keliling-keliling belum juga saya kunjung menemuinya. Karena memang saya sudah terlalu larut malam. Dari mana yang janjinya hanya habis maghrib, tapi namanya kita nunggu berbuka dan selesai sholat maghrib, saya melanjutkan makan dulu baru pencarian Master Jim, namun belum kunjung ketemu. Jadi ini saya lanjut lagi untuk pencarian Master Jim, sahabat semuanya, agar dapat kita bawa pulang kembali ke Padepokan. Karena ini kalau kita nggak bersatu ini bahaya, yang sangat bahaya mereka yang di luar-luar ini. Contohnya sudah ada Master Awal dan juga Master Dani, yang mana mereka sedang ditawan oleh pasukan Kalung Merah ataupun dukun-dukun itu. Dan timbul lagi adanya Mat Sangkur, yang mana wajahnya merupai Mat Golok. Saya memang belum berjumpa dengannya, namun para sahabat netizen semua berkata Mat Sangkur itu wajahnya mirip dengan Mat Golok. Dan kita tanya tadi malam dengan yang telah kita press, bahwasanya mereka itu adalah gurunya ataupun Mat Sangkur adalah guru mereka. Kita belum tahu kebenarannya bagaimana, tapi pada intinya buat para sahabat semuanya, tetap ikuti perjalanan saya, yaitu perjalanan Al-Asnaf Bandit PSS dan juga seluruh kesatria PSS. Jadi tanpa kalian kita bukan siapa-siapa, tanpa kalian kita tidak ada semangat sedikit pun, karena kalian semua adalah penyemangat kami. Lambang kehidupan warna-warni yang kalian pancarkan dari situ, itulah menambah semangat, daya semangat kami itu semakin melonjak. Apapun yang terjadi, kita harus selamatkan seluruh kesatria. Kenapa? Jadi buat sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan saya hari ini. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan sebentar. Saya seperti mendengar suara perbincangan yang berdebat. Coba semuanya dengar nggak? Seperti suara Master Jim. Cara kamu ini. Kamu komplotan sama mereka juga itu. Cario itu. Sekarang menduduki tanah kami. Sekarang menduduki tanah kami. Padepokan. Padepokan Cario itu menduduki tanah kami. Hak kami itu. Saya tidak mengenal itu tanah leluhur kami. Saya tidak mengenal siapa Cario. Saya tidak mengenal. Aduh, Master Jim malah berjumpa dengan mereka lagi. Astagfirullahaladzim. Allah. Aduh, Master Jim mati itu. Mengaku saja lah kamu. Hah? Mengaku saja lah kau. Hah? Apabila kau tidak mengaku, maka kau akan hancur di muka bumi.
akan musnah kamu di muka bumi. Saya hanya orang yang muslim, tidak kenal sama kota-kota ya. Tidak mungkin tidak kenal. Astagfirullahaladzim. Tadi melihat ke atas dia. Wah, turunlah kamu. Wah. Master Jim. Aku gak bisa nih. Astagfirullahaladzim. Sampai darah tuh. Nama saya Tono. Bukan saya tuh. Nama saya Tono. Mengaku saja atau mati kamu. Nama saya Tono. Itu peringatan bagi kamu itu. Saya tidak tahu apa-apa soal apapun itu kalian. Saya tidak mengenal kalian. Aku kamu. Kalau saya maju, mati saya ini. Tapi kalau gak maju, bagaimana ke Master Jim? Dan habis-habis sih. Saya tidak tahu apa-apa. Saya katakan berkali-kali saya tidak tahu apa-apa. Laku saja kamu. Masih bertahan dengan pendirianmu. Siapa kalian? Kami adalah orang yang ingin menguasai Padepokan itu. Gak ada urusan sama saya tuh. Hah? Kecil. Wah. Harus maju sini. Apapun yang terjadi. Aku atau mati kamu. Dengar. Siapa kamu? Hah? Kamu temannya? Coba saudara-saudara, hadapi dia. Mau kamu apa di sini? Kamu temannya dia? Iya. Dari mana asalmu? Padepokan itu juga? Iya. Hancurlah kamu. Hadapi saudara-saudara. Lihat sekeliling. Sampai kita terkepung. Kamu jangan merasa terkepung di sini. Kami cuma 3 orang di sini bisa membunuh kalian. Apa saya tahu? Hadapi saudara-saudara. Kamu jangan ikutan gak, Pak? Saya tidak ikut-ikutan. Tapi kalian jangan mengkeroyokan seperti ini. Apa yang seperti dia? Banyak bicara kamu. Iya. Matilah kalian tuh. Matilah kalian berdua di sini. Apa mau kalian, ha? Lepaskan teman saya kalian. Sanggup melawan? Lepaskan teman kami yang kalian
bakso. Jangan kamu bicara seperti itu. Teman kamu sudah mati. Jaga ucapanmu. Sudah kami buang ke sungai. Mister Jin, mereka kuat. Kamu tidak akan menemukan teman kamu. Jangan bertanya soal jaket hijau, saya tidak tahu. Mister Jin. Allah, Mister Jin. Dia dia. Apa mau kau lagi, ha? Kamu mau, kalian mau mati seperti teman kalian yang berdua itu, yang sudah kami matikan, yang jaga sudah kami ucapanmu. Bunuh, dan kami lemparkan jasadnya di sungai. Masih sanggup kalian berdiri? Coba kau ingin mencelakakan kami, ya? Masalah kalian seperti teman kalian yang berdua itu. Mati atau hancur kalian disini. Pergi dari sini dan sampaikan itu kepada si Karyo itu, guru kalian itu. Mending kau pergi dong. Enggak, daripada kau yang terancam, mending kau pergi aja. Saya enggak bakal kenapa-napa. Kau pergi aja. Kita selesaikan sama-sama. Kau pergi aja sama tangsat yang lain, biarnya aku ngurus. Kau pergi. Tidak, tidak. Mari kita. Masuk. Bungkus. Mr. Jim, masih mari kita balik. Tahan kalian. Mari kita balik, Mr. Jim. Masih sanggup kalian untuk menghadapi kami, Mr. Jim? Tapi kau pergi, Ban. Biarin aku yang kalahnya, Ban. Kau pergi, Ban. Tapi kamu udah nih, biar aku yang kalahnya. Biar kamu tahu, Ban. Saya pergi bukan saya meninggalkan kamu, tapi saya pergi untuk mencari bantuan. Aduh, kemana tadi Mas Terim larinya? Aduh, ya Allah.
Saya belum berhasil lagi membawa Master Jim. Bangsat mereka. Terus kembali kepada Padepokan. Terus lapor guru. Gimana tuh? Udah kalau guru kita kembali ke Padepokan. Baik ya, dan kita tutup aja. Saya Master Ridwan pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.